Ikan cupang, bro. Ikan cupang, bro. Oke, teman-teman. Hari ini saya akan mancing di rawa-rawa. Sepertinya ini rawa-rawa yang jarang dijumpai ya di mudah-mudahan ini ikannya ada. Tapi kita lihat saja nanti. Sepertinya kalau terlihat ini cukup menarik dan cukup untuk kita jadikan spot mancing di sini. Oke, teman-teman, nanti akan kita coba dan akan kita jajal ya. Oke. Ini spot mancing yang cukup menarik ini. Teman subscriber semua, hari ini saya akan mancing ikan cupang ya. Tapi ini metodenya mungkin berbeda. Kita ambil yang kecil ya, benangnya ini ya. Nanti kita cabut dari pelepah pisang. Nah, gini teman-teman. Nah, nanti ya, kita akan coba. Semoga berhasil. Oke, teman-teman semua. Nanti akan kita jadikan tali, teman-teman, untuk mancing ikan cupang. Oke, teman-teman, diikuti saja tutorial ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Ini nanti bisa kita jadikan sebagai tali. Kail ya. Ya, nanti kita coba. Oke, teman-teman, ini rawa-rawa ya, kita masuk dulu ke dalam rawa-rawa. Ini emang agak sulit sekali perjalanannya ini karena agak hati-hati ya, ini banyak ini hati-hati sekali ya, ini banyak rawa-rawa hidup, kita harus hati-hati. Kita cari spot pancingnya ya, spot mancing yang paling ini ya, kita oke teman-teman, ini kita ikat saja seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan, yaitu terbuat dari pelepah pohon kelapa ya teman-teman, ikat saja lebih kuat. Nah, seperti ini, nanti kita masukkan cacingnya di sini, kita ikat. Coba nanti kita coba, semoga ini berhasil teman-teman. Oke, nah ini cacing teman-teman yang sudah kita seperti ini, nanti dimakan oleh ikan sampai kelolodan. Biasa kelolodan itu mungkin teman-teman nggak ngerti ya, ke iya, ini tidak pakai kail ya teman-teman. Ini cacing ya, cacing yang kita kecilkan. Oke, coba kita jajal dan kita coba. Semoga ini berhasil. Bener-bener nggak dimakan. Belum. Hati ini. Dimakan. Cuma ada tali itu ya. Putusin dulu ya. Iya. Tuh. Tuh. Dibakan kan? Seneng kan? Dibakan. Teman subscriber, coba kita coba lagi ya. Semoga sekarang berhasil karena hari sudah sore. Ini metode ini sudah saya dapatkan, ini referensi dari teman. Oke. Tarik. Ikan cupang, bro.
lagi. Oke bro, kita coba lagi bro. Bro, caranya jadi nggak usah pakai pancing bro, jadi teman-teman bisa cukup dengan memakainya. Kurang bro, mancing itu harus sabar bro, tapi kadang-kadang sama istri nggak sabar ya bro. Oke bro, kita tunggu bro, sabar bro. Mana tadi jatuh bro umpannya bro, kita coba lagi bro. Oke, kita coba lagi dengan umpan yang baru itu bro. Teman-teman, nah teman-teman bisa lihat ikan cupang ini, ikan cupang rawa ya. Nanti teman-teman kapan-kapan saya akan kemari lagi, saya akan pancing yang banyak ya. Teman-teman bisa mencobanya dan saya akan mencoba sekali lagi, semoga masih mendapatkan ikan cupang rawa. Program saya bang. Ini oke, kita coba lagi teman-teman. Semoga kali ini berhasil. Iya, tarik. Iya, pelan. Iya. Lagi. Sekali lagi. Banyak ya? Banyak sekali teman-teman ikan cupangnya. Siap. Seru juga ya. Seru. Jadi dia harus makan benar-benar ya. Kalau dan mau tuh dimakan tuh, dimakan tuh, dimakan tuh. Oke. Oke teman-teman, karena hari sudah sore, kita sudahi saja vlog kita kali ini. Semoga ini dapat menghibur teman-teman semua. Oke, salam YouTuber, salam mancing mania. Semoga teman-teman dalam mencari konten lebih giat ya, untuk menghibur para subscriber. Oke. Ini ikan cupang yang tadi kita pancing pakai metode tali pohon ya, tali pohon pisang, dan diikat dengan cacing. Oke, nanti kapan-kapan kita datang lagi ke sini, kita akan mancing ikan cupang sawah yang banyak.